Enggak kau tolong hormati Pak Sekda dan juga enggak kau tolong hormati Pak Samaroro dengan segera kuat-kuat bicara Pak Arabuja koloknya yang lain berhormati untuk datang sekarang ke Sekda Sekda dan juga tentunya Nyuan Sewu para pengurus ya PAC LDI se Kabupaten Mojokerto dan dalam hal ini dalam langsung ke Mahmud sedangkan Bapak Ibu dari kalian para tentunya pengadilan antara ulama dan umara. Karena majelis ulama ini adalah rumah besar daripada warga yang beragama Islam. Tidak pandang ini dari aliran apa, mungkin ada informasi yang perlu disampaikan. Luas kaliannya seperti ini. Alhamdulillah di Kabupaten Mojokerto ini semua anggota LDI itu ada masuk di dalam pengurus di tingkat kecamatan minimal dua. Setiap kecamatan ada LDI-nya, ada LDI-nya minimal dua, satu di Dewan Pertimbangan, satu di anggota pengurus, bahkan ada yang lebih dari dua. Ini hanya ada, insya Allah hanya di Kabupaten Mojokerto. Saya pernah mengundang ketua LDI Kabupaten Malang sama Bayongan. Saya punya kegiatan di Malang. Saya undang, wah itu senangnya bukan main. Baru hari ini saya diundang pengajian seperti ini. Nah, itu di Mojokerto bukan diundang tapi panjangnya yang ngurusin jadi pengurus dengan pengajian. Jadi di apa namanya Dewan Pertimbangan ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari LDI. Itu di kepengurusan tingkat kecamatan, tingkat Dewan Pengurus Harian sampai komisi juga ada NU, ada Muhammadiyah dan ada umaroknya, ada umarok. Di tingkat kecamatan juga Pak Camat masuk, Pak Mustika itu
masuk sebagai dewan pertimbangan majelis ulama. Demikian juga di tingkat kabupaten, dewan pertimbangan ya ada dari PJNU, PD Muhammadiyah, kemudian ada Isi Bosa, mengadakan Fajrul Masyarakat, dan ini kita asosiasi majelis ulama. Dan kita ambil orang dari mari kita bersama-sama berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, keluarga yang hadir ini, empat pemimpinnya, mulai dari bupati, seluruh jajarannya, Pak Camat, jajarannya, Pak Kapolres, Pak Kadir, Pak Kapolsek, Pak Kadir, ini apa namanya diberikan kekuatan, diberikan bantuan walaupun mungkin terhindar dari mara bahaya, tetap aman damai sejuk. Mari kita ngobrol Pak Peter. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak Kadir, dan berkumpul itu yuk. Kalau dia mau kalau aktif dia tidak ada bayaran ya. Beliau tidak ada bayaran. Tugasnya sami. Ya Allah menciptakan keamanan, kemudahan, kedamaian di masing-masing itu boleh bahagia sejak sejahtera. Mau mau bikin urip kaenak itu. Kami saling lindungkan rohana hatina di dunia asana wakina berarti asana wakina Allah ingin berjumat bahwa rumah. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah yang tujuannya apa namanya yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali ashabihi wa sallam wa dhurriyyati wa ali baiti ajma'in shaykhulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bulan Baitul Mansuri masjidnya MTII. Kemudian sebelumnya ini dibina sebagai Bupati Mojokerto. Kemudian